Axis Esports menentang Luve Esports. Ya, terus saja kita dapat lihat di sini Kimi dikeluarkan terus. Okey, Kimi. Your team is banning. Digabungkan dengan Grok. Memang sangat-sangat berbahaya di sini, mempunyai damage yang sangat-sangat tinggi. Xbox terus saja dikeluarkan oleh Love Esports. Dan akan ajar untuk band kedua daripada Axis Esports pada match ini. Jadi pick off sedikit sukar Love Esports. Adakah akan nampaknya Harith sekali lagi telah pun dikeluarkan. Cho ada pada match ini, Kufa ada, Esme juga ada. Cho dipentingkan untuk melakukan pick off dengan lebih mudah. Ya betul, saya setuju. Bila tiadanya, bila adanya Cho, boleh saja Axis Esports pergi mencari musuh yang berseorangan untuk mendapatkan kill. Dan kita dapat lihat sekarang ini Love Esports akan memilih siapakah yang akan mereka pilih. Ada Grok, Esme masih lagi ada, Esmeralda masih lagi terbuka di Kufra sini. Kufra ada, ya, Kuisla ada. Dan Kufra, itu dia Kufra, Jason Kau akan mengunci Kufra di sini. Boleh digabungkan dengan Esme, tetapi Kuisla. Yap, ini sustain. Your team is picking. Game agak tinggi ni. Kedua-duanya kebal di sini. Ya, mereka boleh menahan damage yang banyak, menerima damage yang banyak tapi tak boleh mati. Lagi-lagi Terizla. Jadi sekarang ni Axis perlukan hero yang boleh meleburkan nyawa yang kebal seperti ini. Mungkin carry ataupun Luna. Ya, carry sangat-sangat sesuai untuk lawan dengan Terizla di sini, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi nampak gayanya Thamos. Thamos yang dipentingkan. Wow, lama tak tengok Thamos. Esmeralda juga mungkin akan dikunci oleh Axis Esports di sini. Tom. Ya, betul. Esmeralda. Okey, nampaknya mereka ingin bermain secara kiting di sini. Slow dah ada daripada Thamos. Namun itu daripada segi burst damage bergantung pada cara penggunaan. Dan carry telah pun diambil oleh Lube Esports. Sukar nampak gayanya Axis Esports untuk jatuhkan Terizla nanti. Dan juga Kufa. Ya, betul. Saya setuju. Merupakan salah satu hero yang baik untuk lawan dengan dua tank tersebut. Bolehlah, saya panggil Terizla pun tank juga. Sebab saya panggil tank. Item build dia mostly kepada tank punya build. Akai telah pun dikeluarkan kerana kita tahu Akai boleh mengganggu penggunaan Esmeralda. Hayabusa pula telah pun dikeluarkan oleh Luve Esports. Oh, ada lagi satu hero yang boleh ni lah, yang boleh burst. Hero yang ada HP tinggi. Lunox masih lagi ada, tetapi mereka telah pun mengambil tapi Esmeralda. Tapi tak boleh dimainkan lagi. Masya. Masya telah pun di-ban, bang. Memanglah. Tak betul saya cakap tak boleh dimainkan lagi. Okay, betul lah tu. Sebab dia baru saja keluar dan boleh dimainkan mungkin 2 minggu. Yep. Tapi itu bermaksud play musim liga telah pun berakhir. Jadi ya, takkan kita saksikan pada musim liga. Grok telah pun diambil oleh Luve Esports. Ya, satu pick yang bagus di sini untuk mereka melakukan keganasan. Irithel boleh merusuh, tapi akan mengambil masa yang lama di sini. Tetapi dengan penggunaan Franco di sini mungkin boleh. Yeah. Mungkin boleh dengan adanya Irithel. Kerana caranya adalah Franco, Hook dan juga Alton. Akan ambil Irithel? Granger? Granger akan diambil. Okey, nampak gayanya Love Esports lebih kuat untuk pergi merusuh nanti. Ada Grok. Ada Terizla. Tapi match mereka ada siapa? Kufra. Jika mereka betul-betul nak bermain dengan agresif, Guniver ataupun Selina boleh juga. Tetapi Gashen nampaknya lebih perlu berhati-hati dengan adanya Cho dan juga Franco. Tetapi masih lagi boleh digunakan. Masih boleh digunakan disebabkan frontline mereka pun kuat-kuat juga di sini. Ada Grok, ada Terizla. Saya lebih menyukai Guniver ataupun Selina. Tetapi Gashen akan diambil. Ya, itu dia, Gashen diambil, dikunci terus di sini. Sebab kita tahu burst damage daripada Gashen sangat-sangat tinggi. Dan kita akan lihat dulu on video untuk kedua-dua pasukan. Okey, kepada tim LY4, kami teringin sangat jumpa anda daripada season 2 sampai season 4, tapi tak pernah jumpa pun di playoff. To Axis, yes, you will see us when we destroy you. Kedua-dua tim tak sabar nak bertemu. Dan sekarang ini adalah hari penentuan siapakah tim yang lebih baik, sama ada Axis Esports ataupun Luve Esports. Ya, Luve Esports. Dan juga Axis akan bertarung di dalam game yang pertama ini. Dan nampaknya match telah pun dimulakan. Axis Esports diikuti oleh Loom, Evil X, Z, Scott dan juga Win. Dan untuk Luve Esports ada Jason Koh,
ada mi LY4 WCHAI dan juga WQXD. Ya, WQXD. Di bahagian midlane macam biasa kita akan lihat Grog dan juga Gashen akan bersama, tetapi Wave ni berjaya dihabiskan oleh pasukan Axis Esport dahulu. Dan nampaknya kedua-dua tim bermain dengan sedikit pasif ataupun berhati-hati di sini, tidak melakukan invasi jungle. Tiada sebarang pergerakan yang begitu menyelah di sini oleh kedua-dua pasukan. Hanya bersabar nanti masa yang sesuai mencari level dahulu. Ingin beri Rin level 4 dahulu. Yep, dah percaya. Itu dia. Agak menerima damage yang agak besar di top lane. One by one, Jason Ko dan juga Z. Y4 di kawasan belakang memberikan fokus untuk mendapatkan minion sahaja. Evil X sekarang ini dijumpai flicker, terpaksa digunakan oleh beliau untuk melarikan diri. Oh, dia tak ada lari. Yang cantik di situ. Adame dalam bahaya. First Blood berjaya diambil oleh Axis Esport. Dan Evil X cuba untuk bertahan tetapi tidak berjaya. 2-1 sebentar tadi. Namun begitu, yang dijatuhkan adalah Gashen untuk tim Lube Esport. Manakala untuk tim Axis Esport adalah 2 tanker. Jadi lebih berbaloi kepada tim Axis Esport. Yap, itu dia pergaduhan untuk mendapatkan gold buff tersebut. WQXD akhirnya dijatuhkan oleh pasukan Axis Esport. Dan tak dilupakan sebenarnya Discord. Iron Hook yang tepat mengenai Adamir. Gashen telah pun hilang buff pada awal game sebentar tadi. Jadi ini akan menyebabkan Gashen rotasi dilakukan sedikit perlahan jika nak dibandingkan dengan Rin yang menggunakan Esmeralda telah pun berjaya mendapatkan berdak benda tadi. Ya, itu dia kelebihan dari segi gol. Tak ada kelebihan pun. Seri. Masih lagi seri. Pergaduhan di bahagian kawasan Turtle ini. Okey, ada 1, 2, 3, 4 daripada pasukan Love Esport dan juga 4 daripada pasukan Axis. Okey, Jason Koh telah pun memulakan pertarungan di sini. Tengok itu, Rin tidak diberi tempuan. Ada Mame. Kombonya tidak cukup untuk menjatuhkan musuhnya di situ. WQXD terperangkap. Dan kita dapat lihat sekarang ini bersorangan di sini. Rin mengganas, penalti zone dibuka tetapi agak sukar untuk menumbangkan Terizla. Cantik sekali melekatkan pihak musuh di bahagian dinding tetapi menembak-nembak di bahagian belakang, iaitu LY4 berjaya juga menumbangkan Esmeralda dan juga Cho di situ. Ini yang kita katakan, di mana Kufa mudah saja untuk counter pergerakan Esmeralda. Namun begitu, kita dapat melihat sebentar tadi Axis Esport yang kerap menangkap Luve Esport. Namun begitu, jika Luve Esport berkumpul, mestinya Axis Esport yang akan menghadapi masalah turret pertama yang telah pun dijatuhkan oleh Axis Esport di bahagian bottom lane. Mantap, Axis Esport berjaya mengambil turret tersebut. Dan kita akan lihat sekarang ini, Long dan juga Scott akan cuba untuk mengambil buff ini secepat yang mungkin. Dan lihat sekarang ini, Grog telah membuka map untuk mengetahui kedudukan pihak musuhnya. Dan sebenarnya tadi, Adami, Gashen, mid lane untuk Lebe Esport telah pun kecundang 2 kali. Wow, hook dia tersasar begitu jauh. Itu dia, berjaya stun 2 pihak musuh di sini. Scott masuk patah balik ke belakang. WCHAI menerima damage yang begitu banyak daripada Gringa sebentar tadi. Hook tak sampai. Pendek sedikit. Hampir-hampir mengenai. Itu dia Evil X berada di bahagian dah dapat keluar masuk. Gold buff di reset semula. Dan ini yang saya suka, apa yang dilakukan oleh Axis Esport. Mereka tahu kelebihan mereka adalah pick off sahaja jika nak berlawan team fight berhadapan dengan Lube Esport sedikit sukar. Jadi kita dapat lihat apabila Lube Esport seperti nak paksa team fight dilakukan, Axis Esport mengambil langkah untuk kembali dahulu. Dapat diambil Jason Koh. Masuk ke bahagian hadapan, dibantu oleh WQXD. Sangat-sangat keras WQXD di situ. Dan kita lihat Franco yang dikorbankan dahulu. Itu dia sustain damage yang sangat-sangat tinggi. Begitu lama sedikit sukar untuk Axis Esport menjatuhkan Terizla dengan begitu cepat. 2-3 tahun jugalah nak jatuhkan Terizla sebentar tadi. Tapi Z di bottom lane melakukan speed pushing. Rin. Di stun, dilekatkan 3 hero di situ. Tak boleh hendak membuat apa-apa Rin sebentar tadi. Lung masih lagi pada berdekatan. Lung perlu berhati-hati di sini. Cuba untuk mencuri, adakah dapat? Tidak dapat di situ. Chai berjaya stun balik Evil X. Di sini terus saja lompat dan gigit LY4 tuan-tuan dan perempuan, dan akan dibunuh. Pick off yang cantik sebentar tadi. LY4 tak dapat nak meloloskan diri.
Namun begitu kita lihat pada minit yang kelima, Axis Esports telah pun berjaya menjatuhkan 3 turret milik Luve Esports. Luve Esports masih lagi belum menyentuh satu pun turret daripada Axis Esports. Sedikit ketinggalan di sini, semakin lama semakin jauh ditinggalkan. Namun begitu, LY4 carry masih saja boleh melakukan comeback pada masa late game nanti. Okay, Luve Esports, mereka, apa yang mereka kuat adalah team fight. Tapi dari segi speed push, nampak tu Axis Esports lebih ganas di sini dengan menggunakan Tamos sebentar tadi. Tarik di bahagian bawah tu dah habis dah. Licin kedua-duanya telah pun gone sebentar tadi, dan sekarang ini memberikan fokus di bahagian mid lane. Evil X Scott perlu menangkap seorang. Tapi Grok bukanlah satu pilihan yang bagus di sini. Jason Koh, item roaming invincible telah pun digunakan. Nak tarik carry. Oh, tidak mengenai sasaran. Okey, menunggu di bahagian bush tersebut. Tengok, mereka tak dapat nak tangkap, mereka akan back. Mereka takkan paksa team fight yang akan dilakukan oleh Luve Esports. Yep. Sebab itu cara yang terbaik dengan draft yang macam ni. Mereka faham drafting yang mereka bawa. Mereka faham apa kelebihan mereka ada dan juga kelemahan yang mereka ada. Ya, mereka lebih kuat kepada split push. So itulah yang sepatutnya mereka lakukan. Dan sekarang ini kita dapat lihat WQXD berseorangan di sini. Ini memaksa Jason Koh untuk balik ke base untuk melakukan pertahanan di bahagian atas. LY4 digigit dan juga ditarik. Tetapi sayang ke, damage tidak begitu mencukupi untuk menumbangkan LY4 tersebut. Tidak mencukupi damage kerana Rin pada di bottom lane mengambil turtle yang pertama kata tak? Yang kedua. Ya, itu dia, turtle dijatuhkan. Kelebihan kepada Axis Esports sekarang ini. Evil X cari pihak-pihak musuh, perlu berhati-hati dengan Jason Koh. Wow, timing yang bagus. Immune sebentar tadi. Yup, untuk mengelakkan daripada dilekatkan kepada dinding. Dan kita dapat melihat di mana Luve Esports seperti nak paksa kalau boleh kita bawa team fight ni. Namun begitu, Axis sentiasa bersembunyi, lakukan pick off satu demi satu. Apabila team fight nak terjadi, mereka balik sahaja, jangan paksa. Jadi boleh katakan pergerakan yang cantik yang dilakukan oleh Axis Esports. Namun begitu, mereka perlu mendapatkan objektif dengan lebih pantas lagi, melakukan pick off dengan lebih cepat kerana semakin lama semakin Luve Esports akan menjadi lebih kuat. Sekarang ini kita beri perhatian pada Z. Dia berseorangan di sini. Ini masa yang sesuai untuk pihak Luve Esports untuk push. Tarik di bahagian bawah. Tengok, begitu berani Z. Tetapi datangnya ada Amir di sini. Pisaunya terlepas daripada sasarannya. Z telah pun activate ulti sementara di counteran Inferno. Jadi mudah saja untuk dia sustain daripada damage yang dikeluarkan oleh Luve Evil X. Tengok di sini. Buka map. Cuba mencari mangsa supaya Wave Dragon-nya boleh dihantar ke padarakan. Dapat satu, dapat stun satu. Tapi adakah damage yang dikeluarkan oleh pasukan Axis cukup? Itu dia, Wave of Dragon telah pun digunakan. Penalti zone dibuka. Esmeralda menyanyi damage sekarang ini. Dan itu dia, dua daripada pasukan Luve Esports berjaya dijatuhkan oleh Axis. Falling Stormon daripada Rin sebentar tadi tepat mengenai empat hero daripada Luve Esports. Itu yang menyebabkan keluaran damage yang begitu besar sebentar tadi. Dan Loom bebas untuk menembak daripada kawasan belakang. Dijaga rapi. 5 turret telah pun dijatuhkan oleh Axis Esports pada minit yang ke-9. Luve Esports menghadapi sedikit masalah pada masa kini. Ya, betul. Dan kita tengok dulu apakah item-item kedua-dua pasukan ini dah siap dah Blade of Despair terhadap Lung. Lung dah ada Blade of Despair. No wonder damage dia sangat-sangat tinggi. Menyedihkan pihak lawan. Bersama dengan Raptor Machine akan punya sedikit pure damage dan juga slow untuk pukulan yang pertama. Dan yang menariknya, penggunaan Warybird di sini jadi sedikit sukar untuk mereka menjatuhkan Lung dengan cepat. Dan item Esmeralda kita dapat lihat kat situ. Item core dia telah pun berjaya dibuat. No wonder damage yang dikeluarkan oleh beliau begitu tinggi juga sebentar tadi. Calamity Reaper. Calamity Reaper dan sekarang ini Lord telah pun hidup. Kedua-dua tim bersedia berdekatan dengan kawasan Lord. Siapa yang menang team fight yang seterusnya boleh saja mendapatkan itu Lord. Itu dia, Despair, Blade of Despair. Menangis Terizla di situ. Asalkan nyawa rendah, 25%
boost attack speed attack damage akan diberikan kepada Ganger dan masa yang sesuai untuk pihak Axis Esports mengambil lot ini. Terus saja dicari je Jason Kor, tag tak tag tak ada masalah di sini. Okay, berjaya stun Z dan juga Evil X di situ, tetapi tidak berjaya Jason Kor melarikan diri sebentar tadi. Lube Esports perlu bertahan pada masa kini. Lot daripada milik Axis Esports akan hidup melakukan melakukan pushing di mana turret luar tim Lube Esports hanyalah di kawasan top sahaja. Ya, Axis nampaknya menunjukkan permainan yang sangat bagus di sini, tuan-tuan dan puan-puan. Sangat-sangat cantik. Ya. Tahu bila nak masuk, tahu bila nak keluar, tahu bila nak initiate, tahu bila nak dapatkan lot. Sememangnya faham dengan apa kelebihan yang ada dan juga kelemahan yang mereka ada. Lube Esports cuba nak pasal teamfight tetapi daripada tadi tidak dilakukan dengan kemas, Scott. Tengok Scott. Nak cari mangsa. Okay, tetapi kita dapat tengok Jason Kor mengumpul charge satu je untuk mengalah pihak musuh. Dapat satu Evil X. Tapi Evil X boleh bangun balik. Double kill berjaya didapatkan oleh Lung. Dikejar oleh pihak musuh tetapi dia berjaya melarikan diri. Dan sekarang ini triple kill di Tagalog. Memerlukan lagi satu hit. Tak dapat untuk dia Maniac disebabkan kita tengok sebentar tadi Esmeralda menyudahkan mangsa je. Dan ini dia mangsa terakhir Jason Kor. Telah pun dijatuhkan dan terus saja game yang pertama ini kita tengok Axis Esports dapat satu mata. Pick off demi pick off. Mereka tahu kelemahan mereka teamfight, jadi elakkan teamfight besar-besaran terjadi sebenarnya tadi. Jika tak dapat tangkap, kita relax dulu. Ya, betul. Bila dapat tangkap, barulah kita mengganas selepas itu. Di mana untuk tim Lube Esports, cubaan yang baik tetapi tak berjaya dilakukan dengan kemas sebentar tadi. Ya, betul. Dengan ambil Freko, itu sahaja dah cukup menggegarkan apa pihak lawan sebenarnya. Takut mana hook, ada hook ke? Jadi sedikit sukar untuk mereka melakukan team fight dengan kemas sebentar tadi. Dan itu dia MVP diberikan kepada Long. 7-0-7 tanpa kematian. Dijaga dengan rapi sebentar tadi. Yep, tak ada masalah untuk Long menghasilkan damage yang tinggi. Dan sekarang ini kita akan tengok highlight yang dibawakan khas di antara kedua-dua tim. Kali ini Lube Esports sebagai first pick ataupun ban. Axis Esports berada di pihak merah. Yep, saya setuju. Semua benda saya setuju hari ini. Ya, banyak yang disetuju. Kau-kau. Your team is out. Dan ini dia, Chou. Adakah anda setuju? Saya setuju. Baik. Chou dikeluarkan. Kimi, setuju? Setuju. Kimi dikeluarkan. Sangat-sangat annoying. Damage yang tinggi. Di awal game. Lagi-lagi kalau digabungkan dengan hero yang kuat merusuh. Dan tak dilupakan kebolehan untuk melakukan push dengan begitu pantas dan juga mendapatkan objektif dengan cepat. Esme telah pun dikeluarkan. Harit masih ada lagi. Ban. Kita sentiasa melihat Harit first ban. Kita tengok sekarang adakah Harith akan di-ban juga. Satu persoalan yang ditunggu oleh Karakuri. Boleh tak mereka ataupun Axis Esports lepaskan Harith di sini? Masih ada lagi counter untuk Harith kalau Love Esports ambil Harith. Ada juga Kaja terbuka untuk Axis. Tapi bagi saya Kufa lebih cantik untuk counter Harith. Agak leceh sebenarnya kalau Harith user tu pandai. Kalau dia pandai jaga-jaga. Yes. Pada timing untuk dash so agak sukar. Tetapi Harith tak ingin dilepaskan sebab mereka tahu Axis tahu sukar untuk apa nama ni, lagi senang macam Love Esports untuk push turret sebenarnya. Dan Xbox telah pun diambil disebabkan draft and ban yang ditunjukkan oleh Love Esports. Axis Esports, Kaja boleh diambil, Kufa boleh diambil. Bagi saya lebih minat Kufa jika nak dibandingkan dengan Drop. Betul. Saya setuju juga. Tapi Terizla nampak gayanya merupakan pilihan utama Axis Esports di sini. Kaja juga dikunci oleh Axis Esports. Kaja not a very good pick kalau nak lawan dengan Xbox. Yep. Tidak sesuai. Terutamanya apabila Kaja bukanlah seorang tank yang dapat sustain damage. Jadi jika dia cuba nak tangkap pun, bila habis tiraga arma tu baru boleh. Ya, yang tu boleh. Tapi jika nyawa penuh, sukar untuk masuk. Sukar untuk masuk. Timing dia agak sukar untuk dibaca. Itu kelebihan Xbox lah. Macam dia ada dua nyawa.
dan rock terbuka di sini boleh saja diambil oleh Love Esport dan itulah super. Your team is picking. Masih lagi dengan draft frontline yang agak kuat di sini daripada jadi Love Esport. Jadi adalah Axis dapat Trisla, kita dapat Kufa. Jadi adalah. Dan band ataupun pick yang seterusnya sekarang ini, apakah pick yang akan ditunjukkan oleh Axis sekarang ini? Rasa-rasanya tanker Akai masih lagi ada. Rasanya tidak. Okey, itu Kushan. Mereka beri kepada Gashen. Tetapi carry di sini masih lagi boleh diambil. Tetapi boleh saja dikeluarkan oleh kedua-dua tim. Kalau sebab kedua-dua tim mempunyai hero yang kebal. Kufa dan juga Trisla. Okey, Hayabusa dikeluarkan. Adakah mereka ingin mengambil carry di sini? Ataupun hero marksman yang sangat-sangat lembut nyawanya? Kelak tak dapat. Granger pun sedikit sukar. Granger perlukan seseorang yang boleh lock musuh dahulu, jadi mudah untuk dia mengeluarkan damage. Namun begitu, jika tak ada, dia perlu apa orang cakap, aim dengan betul lah. Dan sekarang ni Lunox, your team untuk mengelakkan Luve Esports mendapatkan, kita tahu Lunox boleh counter Trisla. Dan Lunox juga boleh dijaga oleh dua tank yang sangat-sangat kebal ni. Okay, kita dapat tengok Kufra dan juga Grok. So bila ada dua tanker di bahagian hadapan, Lunox boleh bebas saja. Yep. Boleh saja memberikan damage yang tinggi kepada pihak Axis Esports di sini. Boleh saja mengambil sekali lagi Fengko di sini jika nak. Dan itu dia. Your team is kerana mereka dah ada Trisla. Trisla fighter rasa tank. Jadi kajar untuk melakukan pick off. Jika mereka nak, mereka boleh lagi mengambil Fengko untuk melakukan pick off demi pick off. Tapi itu sebenarnya bergantung kepada Axis Esports. Itu dia. Mengapa? Sebab diorang ban Hayabusa. Club? Ya, disebabkan Claude. Selena. Luve Esports ingin your bermain agresif pada fasa awal game di sini. Ada Grok, ada Selena. Tak mustahil mereka boleh melakukan pergerakan yang sangat-sangat agresif. Okey, Abby Selero mengenai sasaran. Datang pula Grok dengan pelempangnya. Dan tak dilupakan invasi buff. Oh, kebiasaannya ada Selena memang akan melakukan invasi buff, tetapi semuanya bergantung kepada Axis Esports sama ada bersedia ataupun tak untuk menghadapinya. Apa yang Axis Esports akan ambil ini merupakan salah satu counter untuk lawan draft Lolita Esports. Dan itu dia, Lolita diambil di sini untuk menghalang, salah satunya adalah Abyssal Arrow dan juga Blazing Duet. Blazing Duet sedikit kurang. Tetapi masih lagi kerana sememangnya Lolita adalah counter untuk semua marksman. Dan ini dia bentar tadi. Okay, so kita kena tengok juga macam mana permainan mereka untuk game yang kedua ini. Satu permainan yang menarik bakal ditunjukkan oleh Axis Esports. Di game yang pertama mereka bermain dengan begitu sharp, dengan begitu tajam. Tahu bila nak pergi war, tahu bila nak lakukan split push. Dan sekarang ini Love Esports lawan dengan Axis Esports, WQXD, Jason Koh, WCHI, Adamir dan juga LY4 untuk Love Esports, Axis Esports. Kita ada Evilex, Scott, Z, Lung dan juga Rin. Dan kita dapat melihat Love Esports begitu agresif nak habiskan mini wave secepat mungkin. Adakah mereka nak melakukan invasi? Mungkin boleh, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kita dapat melihat LY4 telah pun bergerak ke arah mid lane, tetapi disebabkan nyawa yang rendah kepada Adamir dan juga WCHI, mereka terpaksa membatalkan niat untuk melakukan invasi buff. Tak boleh nak pandang rendah damage yang dikeluarkan oleh Kajar sebentar tadi, dapat menyaingi clear wave daripada Grok. Jadi perlu berhati-hatilah. Jadi kita dapat dari sini, ini dah boleh dikatakan satu kesilapan untuk Luve Esports pada minit yang pertama. Namun itu mereka masih lagi mempunyai kelebihan daripada segi damage. Mereka perlu mendapatkan kill di sini. Okay, salah satu counter terbaik untuk Axis adalah Lolita di sini. Boleh saja menahan Abyssal Arrow yang akan dikeluarkan oleh Selena. Jadi boleh dikatakan Axis Esports masih lagi selesa pada fasa early game. Boleh saja delaykan ataupun melengahkan saja permainan pada match yang kedua ini, memberikan masa kepada mereka dan untuk meninggalkan lebih Esports. Dan kita dapat lihat Arrow daripada Selena masih lagi tiada yang mengenai sasaran untuk setakat ini. Di bottom lane. Di bottom lane Trisla nampak gayanya diganggu tapi tak cukup. Turtle, tetapi di bahagian atas ini WQXD tiada piraga armor dengan mudahnya dijatuhkan oleh Axis, tuan-tuan dan puan-puan.
Itulah kenapa Granger dianggap sebagai counter untuk Xbox. Ulti Death Sonata boleh saja dibuka untuk memecahkan piagam. Selepas itu, rakan-rakan boleh saja dive masuk dan menghabiskan Xbox. Satu peluang yang cantik diambil oleh Lurry Esports untuk mengambil turret tersebut. Rin begitu agresif sebab dia tak takut ada empat daripada Axis berada di situ. Dan sekarang ini turtle yang pertama. Perlu berhati-hati dengan Jason Crow. Abyssal Arrow. Dan itu dia, turtle berjaya diambil oleh Rin. Dan itu dia ultimate daripada Xbox, berjaya mengorbankan satu hero daripada Axis. Perlawanan belum tamat dan itu dia. Ada yang terbodoh selida. Telah pun terbodoh disebabkan oleh Evil X. Minit yang ketiga, Axis telah pun berjaya mendapatkan 4 kill. Mungkin kill yang kelima. Pisau kena. Dan itu dia LY4, jawabnya sangat rendah. Lung pun datang untuk membantu Rin sebentar tadi. Yep, kill yang kelima telah pun menjadi milik Axis Esports. Lever Esports masih lagi satu kill. Di mana mereka berdasarkan line up yang ada sepatutnya mendominasi pada fasa awal game. Tetapi gagal. Dan itu dia ditolak ke kawasan turret. Tapi turret tak attack Scott sebentar tadi. Tidak memberikan kill percuma kepada Jason Kov sebentar tadi. Inilah dia line up daripada Love Esports. Terpaksa bergantung kepada Selina. Abyssal Arrow Selina di sini. Abyssi tak takut pun dengan WQXD di sini. Okey, ada Abyssal Arrow tapi tidak mengenai sasaran. Ultimate daripada WQXD dibuka. Tengok tu. Hampir meleburkan kesemua pasukan Axis. Dia akan mengejar. Takkan berhenti di situ. Keberanian untuk Levi Sport mendapatkan balik kill mereka. Dua berbalas enam. Ini adalah kelemahan yang ada kepada Selina. Ia kelebihan dia sangat-sangat kuat pada level 2, level 3. Level 1 boleh, level 1 pun memang dah ganas. Namun begitu, jika gagal... WQXD! Dah tahu sangat dah counter dia. Bila dia tak ada piraga armor, itulah makan dia. 3-0-4, Rin pada minit yang keempat. Ya, yep, Rin diberikan farm. Jason Kaur datang secara... Envy? Scott untuk menggunakan ultinya tapi tidak cukup di situ. Mengambil masa yang lama untuk menjatuhkan Scott tapi Scott tetap akan terjatuh di sini. Evil X sekarang ini cuba untuk mencari Jason Cole berseorangan. Kena stun di bahagian belakang. Abyssal Arrow tidak mengenai sasaran tetapi kita dapat lihat Evil X yang akan jatuh di sini. Scott dijadikan kambing hitam. Rin masuk. Damage yang tinggi oleh Rin. Dan kena stun lagi sekali. Long dalam bahaya. Tidak berupaya melarikan diri disebabkan oleh Abyssal Arrow. Bukanlah posisi yang sepatutnya diambil sebentar tadi. Tapi tak apa, Scott telah pun sampai. Silaplah Rin ada damage yang tinggi, Scott. Ultimate-nya tidak mengenai beberapa hero di situ. Terlepas beberapa hero di situ, Rin akan kembali fokus kepada objektif gaming di sini. Dapatkan turtle, namun begitu Lurie Esports berada berdekatan. Evil X dalam bahaya. Jaya melarikan diri, turtle. Jaya diambil oleh Rin di sini, tuan-tuan dan puan-puan. Semakin jauh, semakin meninggalkan Lurie Esports. Lurie Esports akan menghadapi sedikit masalah di sini. Harapan mereka pada match ini berharap kepada WQXD menggunakan Last Insanity tepat mengenai ramai daripada member Axis Esports. Tepat pada waktunya. WCI dengan Jason Koh akan cuba lawan dengan Scott. Tapi Scott pun merupakan satu tank yang boleh menerima damage yang banyak sebelum mati. So, dia sustain. A very, very good sustain daripada beliau. Dan kita akan lihat sekarang pergerakan daripada pasukan Axis. Kita tengok Kajar berada di mana? Di bahagian belakang Scott. Dan kita dapat melihat di mana Lurie Esports bersedia untuk melakukan pick up. Namun begitu, Axis Esports mengambil langkah untuk melakukan push di bottom lane. Rotasi boleh saja dilakukan oleh Lurie kepada bottom untuk menangkap. Adakah mereka dapat menghidu pergerakan Axis di sini? Cloud perlu berhati-hati. Dia nampak LY4. Soal Ranger. Mereka rasanya tahu. Dan itu dia, Jason Kaur dapat stun 3. Ultimate yang cantik di situ dapat mengorbankan 2 hero daripada Axis Esports. Jason Cole, playmaker yang sangat baik, mengetahui menjangkakan Axis Esports bersembunyi di situ. Tepat sekali. Tepat sekali. Yep, sangat-sangat tepat. Long sekarang ini cuba untuk melakukan pertahanan. WQXD akan cuba mencuri jungle minion ini untuk mempelahankan farm
pasukan Axis Esports. Dan kita dapat melihat di mana Axis Esports pula yang sedang bermain secara defensif mengelak daripada Levi Esports di sini. Up, kena. Tapi tiada follow up dilakukan sedikit jauh di situ. Ya, dan itu dia empat orang sekarang ini daripada Levi Esports. Jason Ko, kena kepada Evil X. Habis Celero tak mengenai, tapi itu saja sudah cukup untuk mengorbankan Evil X. Terkena Scott, star daripada Selena. Jason Ko. Jason Ko. Tapi di bahagian belakang kita dapat lihat Luke cuba melontarkan damage yang begitu tinggi, tapi tidak berjaya mengorbankan siapa-siapa. Dah WQXD, Z juga akan terkorban. WQXD memberikan damage yang saya rasa tak boleh ditampung oleh pasukan Axis. Hanya disebabkan oleh seorang sahaja, Jason Ko memecah belahkan tim Axis Esports apabila team fight dilakukan dipaksa secara mengejut apabila Cooper melompat ke mereka. Kena Rin pula kali ini. Tapi Rin berjaya mengorbankan Adam Amir dahulu. Dan itu dia, Rin juga tetap akan terkorban di sini. Jason Ko long terpaksa flicker untuk mengelak wall tersebut. WQXD dalam bahaya. Dia berseorangan. Flicker ke belakang dan tak berupaya melarikan diri. Di bahagian atas, LY4 akan berjumpa dengan Z. Dan di mana Tewislah suka untuk menangkap Cloud. Cloud pula suka untuk menjatuhkan Tewislah. Sangat licik Cloud tersebut. Dan Loom pada masa kini 5 kill, 1 kematian, 3 assist. Dan dia menggunakan Emblem Bounty Hunter. Ini akan memberikan dia farm yang sangat banyak jika nak dibandingkan dengan LY4. Ia menggunakan Emblem Bounty Hunter, tetapi pada masa kini hanya berjaya mendapatkan 2 kill sahaja. Kita tengok apa item Loom sekarang ini. Bagaimana kalau BOD telah pun disiapkan Raptor Machine, dan sekarang ni Atlas Battle dalam perjalanan semakin jauh ditinggalkan oleh Jason Ko. Kali ini ditangkap dan Jason Ko telah pun terkorban. Flamemaker untuk Levi Esports dah tiada sekarang ini. Inilah mengapa orang cakap jangan dipuji. Dia bukan dengar pun. Mungkin dia dengar tadi. Dan peluang ini di gunakan sebaik mungkin oleh Axis Esports untuk meneruskan push. Berapa taret sudah? 4 taret milik Axis Esports. Ivy Celero terkena kepada hero yang tak nak tidak dikehendaki sebenarnya. WQXD melakukan speed pushing di bahagian top, tetapi Axis Esports telah pun memulakan lot. Sekarang ini Lube Esports perlu melakukan pertahanan. Lazim Sanity ada tu perjalanan. Di reset semula. WQXD di bahagian belakang. Tak ada lagi Lazim Sanity. Peluang terbaik untuk Axis Esports menyudahkan WQXD di situ. Armor dia cepat sangat-sangat turun sebentar tadi. Dan Lord boleh saja dipaksa di sini dengan ketiadaan Last Insanity daripada Xbox. Okay, Long telah siapkan Endless Battle di sini. So, bila lepas di skill, PO damage akan diberikan kepada musuh. Ya, yeah, good item. Dia tak siapkan Last X dahulu. Kena. Abyssal Arrow dia sentiasa kena ke terhadap Scott. Scott pula bila ambil Abyssal Arrow tu, dia macam, Taral bang. Bagi je aku. Yep. Come on. Tapi Evil X mungkin ada masalah kalau kena dekat Abyssal Arrow. Terlalu lama di sini di mana WQXD telah pun hidup semula. Jason Ko, playmaker-nya telah pun ada, tapi kali ini dia lebih berhati-hati sebab disebabkan beliau tidak nampak di manakah ahli musuhnya yang lain di bahagian mid lane. Z sekarang ini tidak takut langsung saya rasa kepada WQXD. Bakar. Kena bakar rutin pun tak ada masalah untuk beliau. Dan buff akan diambil oleh Rin. Di masa yang sama kita dapat lihat Loom akan fokus sedikit untuk farm untuk dapatkan lagi item untuk menambahkan damage dia. Itu dia. Shadow Mask dibuka. Namun begitu, tiada sesiapa yang berjaya ditangkap walaupun ada Shadow Mask di situ. Bucai jumpa Scott. Jason Ko pun jumpa Scott. Ini dia teknik. Orang kata menunggu di keliling Lord. Yep. Menantikan siapakah yang akan melakukan kesilapan di ada, sini. Ada teknik yang menunggu. Ada. Kita tunggu Lord. Kayak mana. Okay, di bahagian atas akan cuba WQXD untuk... nampak tu Tewislah dengan begitu beraninya. Cut the lane. Yep. Cut the lane. Mengapaikan saja WQXD. Taralah kena bakor.
Kita bakar. Oh, tapi nyawa dah sakit tu. Okey dah, mula menyakitkan setengah jiwa. Setengah dah tu. Tapi Z, adakah penyesalan? Dia berjaya nak melarikan diri? Ah, dapat dikejar di sini. Tetapi itu dia, true damage berjaya menembusi pertahanan Teresa. Di masa yang sama, kita tengok Rin telah pun terkorban di sini. Peluang ini diambil oleh Love Esports sebaik mungkin untuk melakukan aggression. WCI akan buka map menghalau Axis Esports ke belakang. Jason Kor sekarang ini masih lagi ada. Okay, ini akan menyebabkan Adame dan juga LY4 mengambil lot tanpa diganggu. Kesilapan di mana Twizzler terlebih ke hadapan. Begitu berani berhadapan dengan Explore di bahagian top lane sebenarnya tadi, kecundangnya Terizlah. Terizlah sebenarnya boleh saja lawan dengan WQXD. Dah sayunkan je lah kapal dia tu. Dia tak nak commit tadi. Ha. Dia rasa, oh tak patut kot. Mungkin boleh lari kot. Dengan dia pika dah cantik dah. Lepas tu dia lupa. Boleh tembus dinding lah. Yes. Ultimate. Dead. Last Insanity. Last Insanity boleh tembus dinding lah. Dan di bahagian bawah sekarang ni, Jason Kor. AC Esport nampak gayanya ada sedikit masalah di sini. Love Esports kembali bangkit mengejar dari segi gol dan juga turret. Lord telah pun berada di bahagian top. Dan ini adalah Lord yang pertama. Axis Esports masih lagi boleh melakukan pertahanan. Namun begitu, turret luar semestinya akan diambil semuanya oleh Love Esports. Okey, belum. Di bahagian atas sekarang ini cuba untuk memberikan damage kepada Lord. Turret telah pun jatuh, kena stun Evil X. Initiate retreat. Okey, initiate retreat telah pun ditekan oleh pasukan Love Esports. Jangan commit lama-lama. Yep, tak nak mengambil risiko. Out. Z sekarang dalam bahaya, agak sedikit terlambat pasukan Axis untuk memulakan pertarungan. Terkorbannya Terizlah di sini. Dapat juga Grok diambil balas kill daripada pasukan Axis Esports. Satu untuk satu. Yep. Satu tank untuk satu fighter Z sekali lagi tertangkap. Sebentar tadi terlebih ke hadapan. Dia seorang diri saja di hadapan. Ya, yeah, dia terlampau berada di bahagian hadapan. Dan disebabkan itu juga, dia tak dapat nak buat apa-apa disebabkan pasukan ahli pasukannya berada di bahagian belakang diganggu oleh Grok sebentar tadi. Dan kalau tak silap saya, Jason Kor membuka ulti untuk menolak Z ke kawasan luar lebih lagi. Ya, betul. Saya setuju. Jadi boleh dikatakan memecah belahkan kedua-dua tim pada masa kini. Namun begitu, Axis Esports masih lagi melakukan pertahanan yang mantap. Sedikit sukar untuk Love Esports menembusi. Tapi perlu berhati-hati dengan Jason Kor di sini. Lompatan dia sangat-sangat berbisa. Ya, betul. Evil X dalam bahaya. Adakah dia boleh saja tarik Kufra itu untuk dibunuh secepat mungkin? Saya rasa macam itu lebih tepat. Tapi sukar kerana Kufra agak kepal apabila bouncing ball dibuka. Dan disebabkan itu juga, tiada hero MM yang boleh melebuhkan HP dia dengan begitu laju. Macam damage daripada Granger tak cukup saya rasa. Tak cukup pantas. Dia mesti hero yang macam carry. Ya, yang cukup damage juga untuk menembusi kekebalan seorang tank. Belum di bahagian top lane. Hero dilepaskan. Tak kena mengenai siapa-siapa. Di bahagian bawah, Terizlah dah semakin takut nak berdepan dengan Xbox di sini. Xbox dah siap apa item? Kita akan tengok dulu item daripada Xbox. Dan itu dia, no wonder dia sangat-sangat sakit. Okey, ada Blood Lust X. Dan Queen telah pun ada disiapkan. Yep. Dan itu kombinasi item yang bagus. Mempunyai HP yang tinggi. Bila HP dia banyak, armor dia pun banyak. LY4 attack speed yang begitu tinggi. Menakutkan. Okey, nak kumpul stack tu. Itu dia. Okay, mengumpul stack. Okey, tak dapat yang belas itu. Tapi tak mengapa. Asalkan masih lagi stack 10 tu. Itu yang okay, penting. Okey, itu dia. Satu strategi yang perlu digunakan untuk biar maintain 10 stack. Di mana setiap stack akan menambahkan attack speed dan juga movement speed. Menyebabkan apabila Blazing Duet dibuka, dia akan jadi sepantas kilat. Jadi damage keluaran juga akan sangat-sangat pantas. Dan sekarang ini, adakah Love Esports menantikan Lord untuk hidup semula di sini? Ya, betul. Kita nak tengok macam mana LY4 bermain dengan Cloud. Dia ada stack lagi tak? Oh, ditarik sekarang ini dan terus saja dikorbankan. Satu tarikan yang sangat-sangat berbaloi untuk pasukan Axis Esports. Evil X melakukan kerja yang cukup sempurna di situ.
dan Lung sebentar tadi telah pun menyiapkan Malefic War dan juga Wind of Nature untuk tahan damage daripada LY4. Yep, Maker sekarang sepatutnya mengambil lot ini dengan begitu pantas, tetapi perlu berhati-hati. Tak cukup pantas disebabkan Lung punya MM bukanlah LY4 based on attack speed. See, nampak tu agak sukar untuk dijatuhkan. Sangat-sangat lama Evil X berjaya. Wow, cantik sekali Rin memaksa WQXD berpatah balik ke belakang. Ultimate Last Insanity tiada di tangan WQXD. Blazing Duet dia buka. Itu dia pertarungan dia begitu sengit. Dan akhirnya Rin berjaya mengorbankan Cloud di situ. Mereka boleh cuba mendapatkan lot ataupun menghabiskan game. Namun begitu mereka mengambil pilihan untuk mengambil lot di sini. Masih lagi perlu berhati-hati dengan WQXD yang mempunyai Last Insanity. Ultinya boleh digunakan untuk mencuri lot. Last Insanity ada. Reed perlu cari WQXD. Scott berada di bahagian hadapan sekarang ini. Last Insanity dibuka. Tetapi awal. Scott hampir mati. Tapi dia boleh hidup balik disebabkan ada Immortal. Okey, sekarang ini dah tak ada Last Insanity. Ya, tak ada cara lagi untuk mencuri lot. Dah, ini bahagian top. Oh, nasib baik sempat. Z. Balik di situ untuk melakukan defensive measurement. WCHI ini sekarang ini mengganggu pasukan Axis. WQXD dalam perjalanan. Last Insanity ada. Last Insanity masih ada. Tetapi berjaya diambil oleh Rin. Last Insanity dibuka. Tetapi retribution daripada Z sangatlah tepat digunakan kepada Lord. Wow, satu pertarungan untuk Lord yang begitu lama. Siapa kedua-dua tim sebentar tadi semuanya berhati-hati tak nak kena curi ni. Sangat lama. Dia ada Grog dekat situ kan. Dia macam mengganggu. Dia boleh je lempar. Dia boleh je guna wall charge untuk mencuri. Jadi masih lagi perlu berhati-hati. Satu kawalan yang bagus ditunjukkan oleh Axis. Yep, mereka bersabar sahaja mencari peluang yang paling terbaik. Walaupun WQXD telah pun sampai, Last Insanity terbuka tetapi sedikit terlewat. Rin, retribution telah mengambil lot. Bisilero tidak mengenai sasaran. Dihalang oleh Lolita. Oh, Lord, itu dia. Lolita. Alti daripada Lolita. Oh, Last Insanity dibuka. Letupannya tidaklah memberi impak yang begitu tinggi. Disebabkan pasukan ACC Sport masih lagi ramai yang berdiri dan mempunyai HP yang banyak di situ. Lung mengejar. Lung mengejar, mengejar. Tetapi setakat itu sajalah turret diberikan perhatian oleh pasukan ACC. Inilah merupakan masa yang sesuai sebenarnya untuk ACC Sport pulang ke rumah mereka. Perlu berhati-hati. Last Insanity ada ni. Biraga Armor ada di tangan WQXD. Cuba lagi untuk membuka pintu. Lolita, Lolita kena kepada WCHI. Wah, ini dia. Last Insanity ada damage yang begitu tinggi. Satu, dua telah pun dijatuhkan. Satu dijatuhkan kembali disebabkan ada immortality sebentar tadi. Z, kita tengok mana Z. Z dah letup, diletupkan sebentar tadi oleh pasukan Love Esports juga. Pertahanan yang begitu cantik daripada Love Esports sebentar tadi. Last Insanity, LY4, Blazing Duet. Minion dengan begitu mudah dijatuhkan dan bukan minion saja, hero juga dengan begitu pantas meletup masuk ke dalam kubur terus. Evil X dan juga Z. Yep, disebabkan ada immortality tu bolehlah alih-alih pasukannya bertahan untuk seketika. Dan sekarang ini telah pun seimbang daripada segi terat. Namun begitu, jika nak dibandingkan, semakin lama semakin suka untuk Lube Esports di sini. Di Scott. Scott tak bergerak. Scott di situ, tuan-tuan dan puan-puan. Cubaan untuk bertahan. Tetapi apakah dayanya? Terus saja ditumbangkan oleh pihak Lube Esports sekarang ini. Shadow Mask dibuka. Perlu berhati-hati di sini. Bisalero tiada Lolita untuk menahan. Bisalero tersebut. Rock macam biasa berada di bahagian hadapan Z. Dapat dua hero di sini. Last Insanity dibuka pada waktu yang sesuai. Z dijatuhkan lagi sekali. Jadi sesiapa yang mampu untuk menyelamatkan Z daripada terkorban. Namun begitu minion telah pun di clear sebentar tadi. Jadi Lube Esports tak dapat nak tembus. Memberikan pressure di bahagian top lane pula. Ya, dan itu dia Jason Koh masuk tapi tidak mengenai sesiapa stunnya. Di bahagian mid macam biasa WQXD akan teruskan push. Turret di bahagian tengah telah pun dijatuhkan. Jadi Solero tidak mengenai sesiapa. Buat masa sekarang, kita dapat lihat
Pasukan Love Esport akan berpatah balik pulang ke rumah mereka. Mengambil keputusan yang agak berhati-hati di sini, tidak mahu memaksa team fight sangat. Jika tidak, boleh saja didenda oleh Axis Esport. Dan kemungkinan besar menantikan Lord yang akan hidup dalam masa 17 saat saja lagi, Lord yang ketiga, untuk membantu mereka menghabiskan game. Ya, dan begitu Axis Esport juga boleh datang untuk mencuri, perlu berhati-hati. Dan kita boleh lihat sekarang, walaupun Axis Esport yang macam bermasalah di sini, tapi kita dapat lihat masih lagi mereka memegang goal lead di sini. WQXT Last Insanity memangnya sangat-sangat efektif dan juga berguna di dalam team fight, tambah lagi combo dengan LY4 Blazing Duet, di mana untuk Ademi yang menggunakan Selina melepaskan sahaja Abyssal Arrow untuk mencari mangsa. Tapi tak boleh dilupakan Jason Goh, playmaker yang sangat cantik daripada Duvet Esport, untuk memulakan team fight. Jason Goh memeriksa semak samun tersebut. Nampaknya Terizla ada sedikit masalah berhadapan dengan Xbox. Perlu berhati-hati perlu diberi perhatian pada bahagian bawah sekarang ini. Lock telah pun dimulakan, ultimate daripada Loom telah pun dibuka, dan itu dia LY4 berjaya dijumpai dan dikorbankan oleh Axis Esport. Dan buat masa sekarang, Adam Amir pun berjaya dijatuhkan. Dan sekarang ini Lord boleh sahaja dimulakan oleh pihak Axis Esport. Jason Koh dan juga WCHI, itu dia damage dihentak oleh Lord sebentar tadi. Perlu sampai WQXD, tapi dia tak ada armor. Piraga armor dia tak ada, tapi tak cukup Evil X untuk memberi damage. Sekarang ini ada Last Insanity telah pun pecah, tiada lagi, tetapi Evil X masih lagi bermain-main di situ dengan Xbox. Di masa yang sama, kita dapat lihat Jason Koh cuba untuk lawan, tetapi Lord berjaya diambil oleh Axis Esport. Dan sekarang ini barulah Rin akan cuba bertindak ganas kepada Xbox. Empat kematian untuk Love Esport. Lord juga berjaya didapatkan. Saat untuk comeback telah pun diberikan kepada Axis Esport. WQXT paksa balik, masih lagi mempunyai immortality, tidak berjaya ditangkap oleh Axis Esport sebentar tadi. Ya, betul. Agak sukar untuk ditumbangkan oleh Gashen yang digunakan oleh Rin, disebabkan adanya Bloodlust Axe di situ, adanya Queen Swing di situ. So, sustainability untuk Xbox adalah agak tinggi. Sangat-sangat tinggi. Apa yang Queen Swing buat adalah reduce damage taken. Yep, apabila nyawa adalah separuh. Lepas tu dia naikkan lagi lifesteal. Tapi dia tak pukul pun sebenarnya. Itulah tu. Kalau dia pukul, naikkan lifesteal juga, physical lifesteal. Lolita, ultimate daripada Lolita. Tapi sayang tidak mengenai sesiapa. WQXD, timing yang cantik. Loom dalam bahaya, dikejar oleh WCHI. Tapi Loom tak takut, langsung dia masuk balik. Berada di bahagian hadapan dan akhirnya Axis Esport mendapatkan kemenangan yang kedua. Walaupun Loom diberi pressure di saat game yang terakhir tadi dan oleh Grok. Tapi dia tak gentar. Tak takut. Dia relax saja di bahagian belakang. Dan sebenarnya tadi di last fight, Lolita buka ulti kena kepada Cloud. Stun kena kepada Cloud. Selepas itu Kajar dive masuk, tarik lagi Cloud. Cloud tak dapat nak buat apa-apa. LY4 matilah sebentar tadi. Tak dapat nak buat apa-apa. Wow, itu dia amazing fight ditunjukkan. Saingan diberikan oleh Love Esport. Tapi sayangnya Axis Esport lebih mantap juga untuk game yang kedua ini. Dan sekarang ini kita akan melihat highlight daripada match benda tadi yang dibawakan khas oleh Black Shark.